Abang Leo! Abang Leo dah bangun! Okay, abang belum kenal budak-budak band saya kan? Ni Omar. Yang ni Acap, keyboardist. Itu drummer. Seri nama dia. Abang akan pastikan akan menjadi sebuah band yang digeruni. Assalamualaikum. Selamat menonton M-Pop. Saya Aris Alif. Hari ini kita punya studio full house. Sebab sekarang ini saya bersama dengan barisan-barisan pelakon Rock 4. Rockers Never Die. Okey, kita ada Hazama. Kita ada Bulan Terry. Kita ada Nazimi. Syawani NS. Dan juga ada Adam John. Okey, sekarang ini sekejap. Kita ubah tempat dulu. Saya dekat belah sini. Alright. Saya nak tanya seorang-seorang. Ceritakan sikit orang kata tentang watak masing-masing. Kita start daripada Abang Azamah kita dululah. Okay. Watak saya dalam Rock 4, Rockers Never Die sebagai Omar. Basis untuk The Royal Slokan. Okay. Saya punya kekasih hati dalam cerita ni iaitu kita punya inilah, kita punya drama. Seri ataupun Bulan Terry. So itulah watak saya dalam Rock 4 ni. Okay. Dan Bulan pula. Okey, Bulan membawa watak Seri dalam Rock 4 ni. Seorang drama kepada Rimba Bara 2. Okey. And juga seorang teman wanita kepada Omar, iaitu Omar. Watak yang dibawakan oleh Hazama. Dan seorang penyayang. Siapa penyayang? Omar ke Seri? Seri, Seri. 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 Okey, itu saja. Itu saja. Okey, Nazimi, watak apa? Hai, saya Acap sebagai keyboardist untuk kumpulan Rimba Bara 2. Alright. Seorang yang agak pendiam dan a bit weird sikit. Ada hubungan dengan kipas. Saya okey, Syawani, watak. Okay. Saya masih lagi memegang watak Leo. Okey. Yang mana saya membawa kesinambunganlah daripada 3 filem rock sebelum ni. Okey. So daripada tahun 92 dan dikomakan sampailah tahun ke tahun 2020. Alright. So bila saya bangun pada koma, muzik, industri muzik kita ni dah berubah. So saya kenalan dengan diorang ni semua. So saya bawa yang semua. Okay, last but not least, Adam. Okay, saya Adam John memegang watak Ryan. Dan Ryan adalah jiran kepada Leo. Dan dialah yang membantu memperkenalkan dunia baru kepada Leo. Okey, dan kita nak tahu jugalah sebenarnya apa cabaran di sebalik orang kata nak menggang watak-watak yang tersendiri itu. Kita bagi Seri lah Seri. Seri. Sebab ladies kan. Kita bagi ladies. Okey, cabaran Pandangan untuk cakap semalam saya. Okey. Cabaran untuk saya pada dalam filem ni adalah masa hari pertama syuting. Okay. Kita orang kena buat live show kat Carnival Jom Heboh di JB. So, two live and one take. So, agak mencabarlah sebab takut buat silap ke apa. But everything went well. Okay. Abang Mamat cakap it was awesome. So, kita orang rasa macam, oh, okay. Ada lagi tak orang kata cabaran-cabaran yang susah-susah ke ataupun ada benda-benda terjadi ke? Kalau yang susah tu bila sebab masa penggambaran, proses penggambaran tu Abang Mamat dia tak apa sihat tau. Okay. Cabaran dia bila kadang-kadang kalau Abang Mamat tak ada dekat set tu, kita orang ni sebagai pelakon yang untuk scene tu kita kadang-kadang lost. Okay. So kita tahu apa benda yang Abang Mamat nak. So itu antara cabaran. So kita main teka-teka je lah. Kadang-kadang kita borak dengan Wani. Okay, kita nak okay, buat Wani antara... Sebab kita ni semua baru tau berlakon dengan Abang Mamat. Wani antara yang orang lama. So kita minta refer daripada Wani lah. So itu cabaran tu. Kita nak apa kata, mencapai matlamat Abang Mamat kat dalam scene. So susah juga tu. Itu betul lah. Orang kata cabaran yang agak susah kan. Dan ini soalan cepu mas lah kita nak tanya. Kepada Wani lah kot. Kenapa orang ramai kena pergi tengok Rock 4 ni? Okey, saya tahu di media sosial. Semuanya mentam. Ada yang kata sampah. Siapa mentam? Siapa? Netizen. Siapa mentam? Netizen dan tentera-tentera bawang sekalian. Okey. Siapa mentam? Mereka mentam. Saya tengok saya baca kan, baca memang sakit hati tapi tak apalah. So selepas tayangan perdana, so ada beberapa orang yang dah tengok, so dia masuk di komen di situ. Okey. Filem Rock 4 adalah berbeza, sangat berbeza. Mungkin yang lain-lain itu masih dibayangi dengan tiga rock sebelum ini kan. Rock 1, Rock O dan Rock Bro. So, ada kelainan di Rock 4 yang saya tak boleh ceritakan. Okay. Kalau anda semua nak tahu,
anda kena tengok di Power Gam. Okey, Adam pula ada tak orang kata kenapa orang kena pergi tengok Rock 4 ni? Short and sweet je kita. Short and sweet eh? Yes. Okey, obviously it's another masterpiece oleh Abang Mohamad Khalid. Dia adalah penyambung legacy kepada the first Rock trilogy. Alright. Ini adalah satu orang kata untuk anak-anak muda sekarang pun ini adalah satu benda yang ada pengajaran yang sangat solid yang kena yang boleh dipelajari melalui filem ni. Okey, jadi itu saja soalan-soalan tentang filem Rock 4 dan sekarang ni dengan kata barisan-barisan pelakon semua nak bagi hadiah kepada peminat-peminat Rock 4. Jadi hadiah-hadiah apa kita nak bagi? Hadiahnya pun saya pun tak tahu benda. Kita bagi bajulah, t-shirt. T-shirt. Baju yang kita tengah pakai ni. Tapi ada tak soalan yang nak bagi? Mana boleh dapat senang-senang untuk soalan dia. Soalan dia. Satu je. Yang susah-susah sikit. Siapakah penyanyi pertama kumpulan Rimba Bara? Siapakah penyanyi pertama kumpulan Rimba Bara? Kalau nak tahu boleh tengoklah dekat YouTube ke apa, lepas tu komen dekat Instagram MPopMY. Jadi terima kasih kepada semua barisan-barisan pelakon semua kerana sudi meluangkan masa di MPop. Thank you. Dan sebelum kita nak habis ni, apa kata kita layan dulu trailer Rock 4 Rockers Never Die. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Nama saya Dio. Cerita saya lagi dahsyat daripada cerita Z, Amy Mat Pia, Gijo, maupun Freddie Mercury. Abang Dio dah bangun. Okay, abang belum kenal budak-budak band saya kan? Ni Omar, yang ni Acap, keyboardist. Itu drummer, Seri nama dia. Abang akan pastikan akan menjadi sebuah band yang digeruni. Boleh ke abang jadi manager rumah? Skill apa pula kali ni? Kalau boleh saya nak skill Steve Vai pula. Lain dah muzik zaman sekarang ni. Dulu lebih rock. Kenapa tak dikekalkan saja nama Rimba Bara tu? Rimba Bara 2. Kau tak tahu Rimba Bara Resident dulu pun kau yang hide kan?